Bay, saya mau ngomong sama kamu. Saya butuh bantuan kamu. Kamu minta bantuan aku? Ini jangan dong, kan gak enak kalau didengar orang. Kamu kan calon istri ibu, masa kamu minta bantuan aku? Ini bukan masalah saya. Terus kalau bukan masalah kamu, masalah siapa? Terus ngapain kamu nemuin aku? Ini masalah Nadia sama Krisna. Saya mau tahu Krisna ada di mana sekarang. Dia udah bawa kabur Nadia. Tunggu, maksud kamu? Krisna udah ngancurin hidupnya Nadia dan sekarang dia bawa kabur Nadia. Dia bawa Nadia pergi dari rumah, Bay. Yakin? Yakin, saya lihat sendiri. Nadia masuk dalam mobilnya Krisna. Saya tahu mobilnya Krisna. Kris? Enggak ada. Apa jangan-jangan Luna bener? Ma? Mama lihat Krisna enggak? Tadi Bayu lihat kamarnya kok enggak ada? Krisna? Enggak, Mama enggak lihat dia. Lagi pula Krisna kan udah gede, Bayu. Masa dia harus selalu laporan ke Mama kalau dia mau pergi? Enggak kan? Krisna nggak ada di rumah. Apa benar kalau Krisna nyulik Nadia? Memangnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok, Ma. Bayu pergi bentar ya. Gimana? Ada Krisna ya? Kamu benar. Krisna nggak ada di kamar. Tuh kan? Terus sekarang gimana? Ya udah, kamu nggak usah khawatir. Urusan Krisna biar kamu serahin sama aku. Aku janji sama kamu. Biarpun aku kakaknya, kalau emang dia salah, aku pastiin dia terima hukuman yang setimpal. Aku nggak akan melindungi dia. Dan aku bantuin kamu. Kamu sekarang tenang ya. Kalau Nadia sama Krisna, kamu gak usah khawatirin sekarang. Karena sekarang udah malam, dengan kamu pulang. Papa kamu kan pasti nyariin kamu. Tapi saya... Udah, kamu gak usah tapi-tapian. Kamu izinin aku nganterin kamu pulang kan? Dan bantu kamu. Itu juga kalau kamu boleh. Sebagai sahabat, aku tetap sayang kamu. Yuk. Emang gak masuk di akal. Krisna, kamu bawa kemana adek saya? Di mana Nadia? Apaan sih orang gila nih? Ini ada apa sih sebenarnya? Luna, kamu kenapa? Semua orang juga akan bersikap seperti ini kalau ada di posisi saya, Om. Dari mana lo, Kris? Habis pergi sama papa? Bener, Krisna dari sore ikut sama papa. Bayu sebenarnya ada apa sih? Enggak kok, enggak ada apa-apa kok, Pak. Kalian tuh nyari siapa sih? Aylin, aku bantuin kamu nyari. Misi, Pak. Aylin. Sampai sekarang rencana gue berjalan dengan lancar. Gue harap semua akan terus seperti itu. Apa sih yang dimaksud oleh Luna dalam situasi seperti ini? Papa gak ngerti. Gue juga gak tahu, Pak. Udah biarin aja lah. Luna kan ragil, rada gila. Biarin dia nyelesain masalahnya sendiri. Orang kita juga punya masalah yang harus diselesain kan. Dia kan punya calon suami tuh, si Bimo. Biarin aja dia yang suruh nangani masalahnya Luna. Ya udah masuk. Bu Nadia, kamu kemana sih? Kenapa kamu harus pergi ninggalin rumah? Ninggalin ayah, ninggalin kakak, ninggalin adik-adik. Kamu udah gak sayang lagi sama kita. Kamu udah bikin kita khawatir, Nadia. Enggak.
Ini bukan saat mencari yang tepat untuk menangin Nino. Lun, kamu gak usah khawatir tentang Nadia. Aku yakin, kita pasti bisa nemuin Nadia. Yang bikin saya khawatir itu karena Krisnanya ada di rumah. Kalau Nadia gak sama Krisna, Nadia berarti sama siapa? Bisa aja kan dia ketemu orang jahat di jalan. Terus kalau sampai Nadia kenapa-napa? Saya nggak tahu mesti gimana, saya nggak tahu mesti ngomong apa sama ayah. Lun, kamu nggak usah mikir yang enggak. Aku di sini buat kamu.